menyampaikan kepadaku sesuatu yang sangat sederhana, yang setelah itu aku gak akan nanya-nanya lagi, dan aku tidak akan mendapatkan jawabannya selain darimu. Itu kata Rasulullah, Kul amantu billah sumastaqim. Itu kemudian dipahami salah satunya adalah menafsirkan ihdinash shirotol mustaqim tadi. Itu yang saya sampaikan dalam yuk ngaji. Koma itu kan berdiri. Jadi setiap kali dia miring, kita berdiriin lagi. Jadi istiqomah itu sebuah proses yang tidak mungkin. Jadi kita nggak bisa bilang saya sudah istiqomah, karena istiqomah itu adalah sesuatu yang terjadi ketika kita sudah mengatakan beriman. Innal ladzina amanu sumastaqamu tatanazzalul malaikah. Ketika orang sudah mengatakan beriman, dia akan kemudian diuji. Nah, itu kemudian ketika diuji baru kemudian ada istiqomah. Jadi iman, istiqomah itu di tengah-tengahnya ada ujian. Gitu. Jadi istiqomah itu adalah sebuah proses, bukan hasil.